dan juga kita menggunakan penyaring rasa lemon. Oh, dengan adanya badan itu kita jadi lebih apa namanya lebih paham di pembuatannya. Baik, jadi kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan bagi mahasiswa di sekolah vokasi Undip ini bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk bisa memproduksi sabun cuci tangan sendiri yang nantinya bisa diproduksi untuk kegiatan kewirausahaan.